Wahai saudara, sila dengarkan riwayat bendahara semulia bangsawan. Sejarah silam kami sembahkan, kisah yang nyata, bukan rekaan. Kepada bendahara, raja meminta, rakyat sekalian curahkan setia. Taburlah bakti raja di tahta, hamba Melayu jangan durhaka. Raja Melaka terima nasihat, negeri Siam dibuat sahabat. Puteri Majapahit jalinan diikat, puteri Cina juga dipikat. Bawah perintahnya jajahan meluas, agama dan adat dijadikan teras. Dicurah bakti sampailah puas, Melaka merempuh zaman emas. Assalamualaikum dan selamat kembali ke rancangan Bersama Dr. Helmi. Dan untuk minggu lepas, you dah lihat video tadi. So kita dah buat pantun digital, mereka bentuk, mereka cipta pantun digital dengan menggunakan clips, dan juga kita masukkan garage band dengan clips. So, apa yang kita buat dalam episod lepas adalah kita tunjukkan macam mana you nak compose lagu tersebut dalam clips. So I think music composition is very important untuk dapatkan feel dia tu. Dan hari ini, kali ini, dalam episod ini kita akan melihat bagaimana kita gunakan clips untuk mixed reality punya clips tu, dengan menggunakan clips, mixed reality clips dengan menggunakan clips, so software clips kita yang gunakan, dan kita akan mereka bentuk karakter digital dengan menggunakan messages. Jom kita lihat. So bila anda di clips, kalau you nampak sini ada ikon bintang, tekan ikon bintang dan pergi ke ikon yang ada ni, kalau you nampak dekat situ ikon yang ada gunung, gambar gunung, and tekan tea garden. Okay, so kalau you nampak tea garden ni, dia memang dia tak, kita tak boleh gunakan memoji, tapi kita ada, kalau you nampak ada surrounding sini. So apa yang saya buat adalah saya flipkan kamera ni. Okay, macam mana kita nak flipkan kamera? You tekan button yang ada arrow 2 ni, arrow bulat ni. Bila you tekan arrow bulat tu, kalau you nampak, okay, so nampak kita dah ada the, orang kata ada layout ataupun environment yang kita nak tu. Ha, so ini ada pokok tea garden saya tu. So it's about menukar angle. Okay, so you menukar angle. Mula-mula saya buat rakaman di sini. Okay, katakan you nak buat rakaman untuk angle ni. So letakkan iPad anda di dengan stand, okay, dengan stand untuk stabilkan shot. Dan apa yang nak buat adalah, so you rakamkan beberapa shot. Katakan shot ni kita nak rakamkan dengan menekan button merah ini dan swipe ke kiri. Dan biarkan maybe beberapa seconds, 10 saat, okay, lain-lain. Kalau you perasan, ke kanan lagi, ke kanan lagi, ada gambar perempuan dengan anaknya di sini. Kalau dia sesuai dengan shot, okey, tapi kalau tak sesuai tak apa, kita boleh rotatekan kamera ni ke kiri, ke kanan. Nampak ni shot yang saya ambil awal-awal tadi tu. Okey, so ambilkan shot ni juga. So biarkan dia beberapa saat, okey, 10 second shot, okey. Dan katakan dia ada shot dekat bawah ni, ada orang kat situ. Kalau ada shot dekat atas ni boleh buat, okey, camera shot, PN. Okey, so it depends on you. So these are the shots that yang saya ambil ada tu. Kat bawah ni pun cantik. So up to you, kita you pelbagaikan shot-shot tu yang ada, yang tersedia di dalam clips. Okay, so untuk shot yang seterusnya adalah shot di mana saya menjadi Puteri Majapahit dan Puteri Hang Lipo. Okay, macam mana saya buat shot tersebut?
you kena pergi ke ikon bintang sekali lagi, okay. Dan di sini kita menekan, okay, kita tak boleh selfie scene ni memang tak boleh digunakan, so kita tekan original supaya dia dah tak ada that effects, okay. Dan apa yang kita buat adalah kita memoji, kita dah ambil memoji yang kita dah buat dalam messages, okay. So ini adalah Puteri Majapahit ataupun Puteri Hang Lipo, eh. Right, so hari ni saya jadi Puteri Hang Lipo. Okay, and tekan button di yang bulat-bulat ni. Kenapa bulat-bulat tu? Untuk filter. Dan macam biasa, kita ambil comic mono. Okay, so comic mono ni very interesting effects, eh. Okay, comic mono untuk saya jadi ni lah. And kalau you nak letak ada macam yang saya buat tu, saya ada letakkan pokok sedikit di situ, eh. Sebenarnya apa yang saya buat adalah, kalau kita tengok original, sebenarnya pokok yang saya ambil dekat kiri tu dan letak di sini supaya dia nampak macam dia berada di rumput, eh. So kita tengok, so Raja Majapahit, Puteri Raja Majapahit, Puteri Majapahit, eh, ataupun Puteri Hang Lipo, kita dah ada di sini untuk kita shot, kan. So kita try with that shot, kita rakamkan tapi tanpa suara sebab kita ada pantun nanti dan music berada di belakang, eh. You try. Okay, dan kalau you perasan, eh, okay, gaya-gaya ke kiri ke kanan tu penting, eh. Alright, untuk menghidupkan dia punya shot. Bila you dah selesai merakam shot tersebut, eh, okay, kalau you nampak shot tu dah ada dekat bawah di sini, yeah, dan tekan arrow di kanan bawah ni dan tekan save video, right, save video, dan dia akan savekan video tu ke photos untuk kita import ke dalam iMovie. Untuk kita create character digital Puteri Hang Lipo dengan Puteri Majapahit tadi, macam mana kita nak buat? Kita tekan messages di messages, eh, kita tekan new message and kita tekan memoji di sini. So memoji ni, ini memang saya dah siap buat Puteri Hang Lipo, but it's okay, we can duplicate that. And kita buat beberapa editing dekat sini, eh. So jika you apa, kita boleh tukarkan skin sekali lagi, eh, untuk menjadi putih-putih kalau kita nak freckles and cheeks sikit. Cheeks ni saya bagi colour sikit, eh. Even though dia tak nampak sangat bila kita buat filter, but I think it's important to have the shading, eh. Lat-lat ke apa ke, bagi cantik sikit pun boleh. Hairstyle, so up to you, you can change the hairstyle, okay. And okay, variasikan di situ, eh. Okay, but jangan terlalu orang kata hipster ataupun terkini, eh. Sebab kita nak matchingkan dengan puteri zaman dahulu. So cari, rasanya I think it's important to find a hairstyle yang menyerupai orang dahulu kala lah, zaman-zaman dahulu punya apa hairstyle. Kalau begitu pun okay, right, have that look, okay, maybe this one, okay. So I think it's important lah to have that matching. So brows pun, okay, important lah. I think perempuan lagi pandai lah untuk pilih eyebrow lah, macam mana dia punya kening ni lah apa. So I think very important untuk you edit di situ. Eyes, again, I think it's important lah eyes, eh. Kita nak menerupai apa, Puteri Hang Lipo tadi, kan. So I think you have the Chinese look eyes, ha. So alright, cool, okay. And itulah, again, eyelashes ni maybe yang saya letak, saya letak, okay, ni default dia, eh. So saya letak eyelashes sikit untuk bagi dia up sikit. So maybe you can put that as well, okay, untuk pelbagaikan your shots, okay. Have fun with that. And it's your character anyway, right? Okay, so age ni pun penting, eh. Nampak, eh, ni budak-budak kecil, eh. Dan maybe kita nak around the age of umur remaja atau belia lah, eh. And shape ni pun penting lah. Kalau dia muscular,
it's a very square punya face. Kita cari yang tirus tu. And the nose pun ada yang defaultnya tadi begitu. So you can kecilkan nose ke, nak besarkan ke. Mouth also, saya letakkan ni secara default ni macam ni. Tapi saya letakkan lipstick sedikit eh. Okay, again, up to you untuk adjustment di sini. And I think bila you dah siapkan karakter you, you boleh gunakan untuk sebagai karakter digital eh. Okay, dan again, headgear kalau ada. Alright, yang sesuai lah, okay. Probably ini maybe sesuai tapi rambut dia tak nampak sikit. So, saya gunakan karakter ini untuk Puteri Hang Lipo dan Puteri Majapahit. So, macam ni? Menarik tak video yang kita hasilkan tadi? So, apa yang dibuat dalam episod ni adalah kita menggunakan klip sekali lagi untuk mencipta dia punya clips So mix reality clips dengan menggunakan aplikasi clips, dan juga kita dalam episod lepas kita telah mengubah lagu okey dengan menggunakan garage band. So kita ada that Chinese punya song at the back okey. So kita menggunakan lagu Cina, so kita mengubahkan lagu Cina di belakang okey, berbentuk dengan instruments of Chinese instruments okey, dan juga kita masukkan mix reality punya clip. So kalau you perasan, saya terbalikkan video ataupun terbalikkan video kamera iPad. So kita mengambil mixed reality punya clips dengan menggunakan shot yang betul. So you kena interframe shot yang betul. Okay, kalau tak dia nampak macam oh kan ada apa orang kata dia punya environment yang apa menyerupai futuristik. So kita tak nak perkara begitu. So kita kena ambil shot yang betul untuk memperlihatkan seolah-olah dia di dalam zaman lama lah. Okay. Dan juga terakhirnya dalam episod ni, kita juga telah mereka bentuk karakter digital dengan apa karakter digital. Kali ini saya menjadi Puteri Hang Lipo dan Puteri Majapahit. Okay. So kita boleh mereka bentuk karakter dengan menggunakan messages. Dan untuk episod ini kita telah mereka atau mencipta puisi digital puisi digital dengan menggunakan clips, dengan menggunakan garage band dan menggunakan messages. Dan ia bukan hanya untuk mencipta puisi, tapi you boleh gunakan dalam pelbagai bidang. Okay, contohnya you nak gunakan untuk English, boleh gunakan untuk apa-apa you know, untuk menceritakan sesuatu. It doesn't have to be about bahasa sahaja, tapi kita boleh menggabungkan, menggunakan, mencipta dan mengintegrasi untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah. So, you dah lihat untuk episod lepas kita dah menggunakan curriculum everyone can create. So everyone can create music, everyone can create videos, dan gabungkan everyone can create music dan everyone can create videos, dan juga penggunaan clips dan juga garage band and messages untuk menghasilkan sebuah orang kata production yang boleh dilakukan di rumah, produksi sebuah produksi mixed reality dengan music sekali yang dibuat sendiri dan apa film juga dibuat dengan sendiri. Itulah apa yang you boleh lakukan untuk meremajakan pengajaran digital anda, dan you bahagi minggu hadapan dalam rancangan Bersama Dr. Helmi. Bye.